العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا تقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فاكتبه إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan taufik dan hidayahnya, dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Jadi, kebetulan malam ini kosong maghrib dah, tapi dapat kita hasil dulu di pasal forum dekat saya. Jadi, hari ini minta datang semua ni yang datang malam ini. Jadi, insyaAllah pada malam ini, kita akan dengar kisah seorang tabi'in yang bernama Sayyidina Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Tabi'in ini orang yang sempat bertemu dengan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Sahabat, ta'rif dia, man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam. Orang yang sempat bertemu Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan Islam, dipanggil sahabi. Tabi'in, orang yang bertemu dengan para sahabat Nabi. Jadi tabi'in yang kita nak dengar cerita pada malam ini adalah Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Dia cerita dekat sini, وَمِنْ قُرْبِ مِنَ رُكْنِ الْيَمَانِ جَلَسَ أَرْبَعَةُ فِتْيَانٍ سِبَاهِ الْوُجُوهِ كِرَامِ الْأَحْسَابِ مُعَطَّرِ الْأَرْدَانِ كَأَنَّهُ بَعْضُ حَمَامَاتِ الْمَسْجِدِ نَصَاعَاتَ أَثْوَابٍ وَهُلْفَةَ قُلُوبٍ. Berhampiran dengan Kaabah. Ini cerita dekat Mekah, ya. Berhampiran dengan Kaabah ini, di sebelah rukun Al-Yamani. Dia tahu Kaabah ni ada empat wujud, Al-Hajrul Aswad, Rukun Yamani. Dekat sebelah wujud Rukun Al-Yamani ni, ada empat orang budak muda yang sedang duduk dekat wujud Kaabah tu. Yang empat orang pemuda ini merupakan keturunan yang mulia di Makkah ketika itu. Pemuda-pemuda yang berkedudukan, yang makna yang terkenal di kalangan orang-orang Makkah. Keadaan ba'du hamamatil masjid, empat budak-budak ni sekali tengok dengan pakaian putih, dengan mukanya handsome, macam guru merpati saja mukanya. Ibarat macam itulah, macam mana cantik guru merpati dekat kawasan Kaabah ni atau kawasan Masjidil Haram, begitulah keadaan empat orang pemuda ni. Siapakah empat orang pemuda ni? Puma Abdullah bin Zubair, wa Mus'ab bin Zubair, wa Urwah bin Zubair, wa Abdul Malik bin Marwan. Empat orang ni, yang pertama nama Abdullah bin Az-Zubair, yang kedua bernama Mus'ab bin Zubair, yang ketiga bernama Urwah bin Az-Zubair, yang keempat bernama Abdul Malik bin Marwan. Yang keempat ni kawan kepada tiga orang. Wa nara al-hadith rahwan bainal fityatil abrar. Dan empat orang ni bersimbanglah, bersimbang dekat kawasan tepi Kaabah tu. Sebab ada bisaan qala qailul minhum, kemudian berkata salah seorang daripada empat orang ni, salah seorang berkata dengan cara liyataman naqulul minna alallahi ma yuhib. Maknanya lebih kurang macam ni lah. Dah halang-halang kita ni duduk dekat kawasan Kaabah ni, masing-masing berangan-angan, bercita-cita apa yang kita nak, harap-harap Allah makbulkan doa kita. Dulu dekat Kaabah ni kan doa makbul, di kawasan
multazam, makbul. Jadi kita ni empat sekawan ni, tiga beradik dengan kawan ni, kata masing-masing berangan manalah tahu Allah makbulkan doa kita. Fatalaqat akhilatuhum tuhadiku fi alimil ghaib. Maka empat orang ni pun orang tengah berkata koyak, koyak, khayal, berfikir nak jadi apa, kan? Sebab qala Abdullah bin Zubair, dalam empat orang ni, siapa nak mulakan dulu? Yang sulung mulakan dulu, bernama Abdullah bin Zubair. Apa kata Abdullah bin Zubair? Umniyati an amlika al-ijazah wa an anala al-khilafah. Aku bercita-cita satu hari nanti aku akan menguasai tanah semenanjung Hijaz, tanah Mekah, Madinah ni, Taif, aku akan kuasai. Wa ana lal khilafah, dan aku akan menjadi khalifah. Ni orang muda dulu punya cita-cita dahsyat, tuan-tuan. Nak jadi khalifah, nak menawan Hijaz. Budak-budak zaman sekarang, aku tak tahu lah cita-cita dia apa. Kita ni budak berubah ni. Kau dah besar dia apa? Haa? Atromi? Doraemon? Doraemon kan? Doraemon best kan? Boleh, boleh bertukar macam-macam. Haa? Dia apa? Tapi tak tahu. Haa? Tak tahu? Dia apa? Cicak ni. Kita masa budak dulu kalau kat sekolah, cikgu tanya, eh dia apa? Masing-masing cicita. Dia sedang budak zaman tahun 80-an. Polis, bomba, askor. Itulah cerita ni. Polis, bomba, askor. Budak lelaki. Polis pasal boleh pakai pistol tembak orang. Askor pun tembak orang. Bomba main air, main api. Itu standard lah. Jaranglah nak ada buat jadi doktor ke, jadi engineer ke, tak ada. Semua dah kelas bomba, polis, askar. Sampai ke giliran saya, tuan-tuan, cikgu tanya, kamu dah sini dah besar nak dia apa? Agak tuan-tuan saya kata apa? Masa tu dah ilang tu. Jadi apa? Kebarang polis. Tak minta aku. Tak. Mana boleh ustaz lagi tu? Sekolah semula. Dia kata, cici saya nak jadi pelukis kartun. Ya, kan canggih tu. Pelukis kartun pun jangan main-main. Lukis kartun yang terkenal. Sebab saya suka melukis masa budak tu. Minat gila-gila. Jadi kita masa budak-budak gitulah, kan? Zaman kita ataupun zaman sekarang, saya tak tahulah orang budak cinta-cinta apa. Ini dia apa agak? Tak tahu. Oh, bagus tu. Serah kepada Allah Ta'ala. Ini wali tawakal kepada Allah Ta'ala. Orang dulu zaman-zaman Islam hebat ni, anak-anak dia bercita-cita apa? Jadi khalifah yang menakluk Hijaz, semenanjung Arab. Itu abang yang sulung kata macam tu. Lepas tu adik dia bodoh pada Mus'ab. Tadi pula, kau Mus'ab dah besar ni apa? Khayalah minta-minta kepada Allah. Di depan Kaabah ni, mana dah tahu Allah makbulkan doa kita. Lalu apa kata Mus'ab, adik nombor dua? Abang anak, fa'atabana an amlika firaqaini fala yunazi'uni fihi ma munazi'un. Saya bercita-cita nak menguasai Iraqaini. Iraqaini ialah Kufah dan Basrah. Ya, Kufah dan Basrah dengan Iraq. Dan tidak ada seorang pun yang boleh mengalahkan aku di sana. Itu kata Mus'ab. Kemudian adik yang nombor tiga, Urwah, nak dia apa? Urwah kata, bagi abang, bagi abang yang kan dari seorang dari kawan nama Abdul Malik bin Marwan, bagi Abdul Malik dululah, dia dulu. Saya paling kecil. Okey, Abdul Malik, kau nak dia apa dah besok-besok? Lalu apa kata Abdul Malik bin Marwan? Iza kuntuma taqda'ani bidhalik. Abdul Malik bin Marwan kata, ni kawan pada tiga beradik. Abdul Malik kata, kalau korang berdua cakap tadi yang abang sulung nak menguasai Hijaz, semenanjung Arab. Yang kedua pula kata nak menguasai Kufah dan Basrah. Amma ana, adapun aku, la aqna illa bi an amlika al-ardha kullaha.
Aku bercita-cita satu hari nanti aku menguasai dunia ini. Baik kau, ya gila. Kuasai dunia, tak baik dah. Kufah, Basrah, semua dan Arab. Semua aku nak hebat dia kata. Wa'adalah khilafat ba'da Muawiyah dan Abi Sufyan. Dan supaya satu hari nanti aku akan menjadi khalifah di zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan di kalangan anak-anak Bani Umayyah. Wasakat Urwah bin Zubair falam yakul syai'an. Urwah ni dia kadang-kadang tiga orang semua nak pegang jawatan. Yang sulung nak jadi khalifah, yang kedua pun nak jadi khalifah, yang ketiga pun nak jadi khalifah. Dan kau Urwah, kau nak jadi apa? Apa kata Urwah? Amma ana barakallahu lakum fima tamannaitu min abdi dunyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati apa yang kamu angan-angankan. Amma ana ada pun aku fa atamanna an akuna adiman amilan ya'udzu an-nasu 'anni kitab rabbihim wa sunnata nabiyihim wa ahkama dinihim wa al-afuz fi al-akhirah biridhillah wa afdal jannati. Mulwah ni kata, adapun saya bercita-cita satu hari nanti saya nak jadi orang alim, ustaz. Yang kecilnya jadi ustaz. Tapi bukan ustaz, ustaz ada apa, ustaz sembang ni. Ni aliman, alim sungguh. Amilan, orang yang alim yang beramal dengan ilmunya. Ya'udzunna su'ani kitab wa rabbihim. Yang orang ramai belajar Al-Quran daripada aku. Wa sunnata nabihim. Dan belajar hadis daripada aku. Wa ahkama dinihim. Dan belajar segala hukum hakam daripada aku. Seterusnya, wa an afuza fil akhirati biridhillah wa a'zamu jannatihi. Dan akhirnya aku berjaya besok di hari akhirat. Dan Allah masukkan aku ke dalam syurga. Untuk punya bongsu ni, dia punya angan-angan lagi cantik. Nak jadi orang alim, mengajar Al-Quran, mengajar hadis. Dan yang paling penting, Allah masukkan dalam syurga. Suma daratil ayyam daurataha fa'idha bi'abdillah bin Zubair yubayi'lahu bil khilafati akibat mauti Yazid bin Muawiyah fayahkumul Hijaz wa Misra wal Yaman wa Khurasan wal Iraq. Lepas pada empat orang ni berangan-angan kamu balik ke rumah masing-masing, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, Allah makbulkan doa empat kali ataupun tiga kali ke surah kawan. Yang sulung tu yang berdoa nak kata apa? Yang nak jadi khalifah dekat Hijaz, apa yang berlaku? Fa'idha bi'abdillah bin Zubair yubayak bin khilafati akibat mauti Yazid bin Abi Sufyan. Abdullah bin Zubair ditadikan Allah menjadi khalifah setelah kematian Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, anak Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, yang bila dia meninggal diwasiatkan supaya anak dia menjadi khalifah. Lepas Yazid mati, dilantik Abdullah bin Zubair menjadi khalifah. Abdullah bin Zubair dia tak mengam dengan Yazid. Ini macam dia kata apa, dia ada dua kerajaan masa itu, kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Abdullah bin Zubair. Dia tak mengam. Maka Abdullah bin Zubair ini menguasai Hijaz. Bukan sekadar Hijaz, dia dapat Mesir, Yaman, Khurasan dan juga Iraq. Memerintah, tak dan berulama. Akhirnya, summa yuqtal 'inda al-Ka'bah. Akhirnya, Abdullah bin Zubair mati dibunuh dekat Ka'bah. Betul-betul dekat tempat diburangan dengan adik-adik. Dekat mana diburangan, kat situ dia mati. Kena lestik, bukan lestik. Lestik kecil tu. Lestik yang orang lupa berang, dia pakai lestik besar, tuan-tuan. Bagi tempat jadi. Kalau tengok cerita Lord of the Ring, bila? Semalam, tengok lah. Tengok semalam. Betul? Bagus. Kau tengok tak lestik besar kan? Kan ada lestik besar tu kan? Dia pergi menjadi. Jadi yang lestik besar tu, dia tembak dekat kawasan Kaabah, kawasan
pasal Abdullah bin Zubair yang kepur dengan Hajar Yusuf Al-Sarqafi, cerita panjang lah cerita ni. Dia serah pasal-pasal Abdullah bin Zubair kena plastik dan meninggal dunia syahid. Bila matinya Abdullah bin Zubair, adik dia Mus'ab yang kurangan-rangan dekat Kaabah pun kata dah jadi khalifah pun diketahkan Allah menjadi khalifah menggantikan abang dia yang dah mati. Faizah bin Mus'ab bin Zubair yatawalla iqratal Iraq, lalu Mus'ab bin Zubair menjadi khalifah dekat Iraq setelah kematian abangnya Abdullah. Tapi tak berapa lama kemudian dia pun mati, kena bunuh juga. Jadi orang-orang yang pegang jawatan ni biasanya macam itulah kesudahan dia. Apa orang dengki, apa orang tak puas hati. Jadi tuan-tuan, janganlah jadi YB, takut mati awal. Taklah, taklah macam tu. Jadi cerita zaman dulu lah, zaman dulu kita pegang aja. Bila mati dua adik ni, Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, kawan dia yang Abdul Malik bin Marwan aku cerita, yang berangan-angan nak menjadi khalifah yang paling hebat di dunia ketika itu, Allah makbulkan juga doa ini. Apa yang berlaku? Fa'idha bin Abdul Malik bin Marwan ta'ulu ilaihi khilafah ba'da mawti abi. Abdul Malik bin Marwan anak beranak dengan Bani Umayyah yang tak ngam dengan kumpulan Abdullah bin Zubair. Elok bapak dia mati, Marwan mati, naik anak dia Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah. Wa tajtami'u alaihi kalimatul muslimin ba'da maqtal Abdullah bin Zubair wa akhihi Mus'ab ala aini juduli. Dan ditarikan Allah Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah yang hebat, yang berkuasa, dan beliau berjaya menyatukan seluruh umat Islam yang berperang masa zaman itu. Kali kalau kita pergi dekat Syria, sampai sekarang jasa dia ada. Apa jasa dia? Dia membeli sebuah gereja yang besar yang sekarang dikenali sebagai panggilan Al-Masjid Al-Umawi. Yang Masjid Umawi itu asalnya gereja dan berumur lebih 1000 tahun. Dibeli oleh Abdul Malik bin Marwan. Asalnya gereja dibahagi dua, sebelah kanan buat masjid, sebelah kiri digagalkan gereja. Kemudian bila orang Islam makin hari makin ramai, seluruh gereja itu diubah menjadi masjid. Itu zaman Abdul Malik bin Marwan. Okey, tiga-tiga orang ini Allah makbulkan doanya. Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, tapi mati belaka dua-dua. Kemudian Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah. Apa cerita Urwah bin Az-Zubair? Ayah Umi Zubair lisanatin wahidatin baqiyat min khilafati Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu fi baitin min azi buyutil muslimin sya'nan. Urwah bin Az-Zubair dilahirkan di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam sebuah keluarga yang terkenal. Siapakah keluarga Urwah bin Az-Zubair? Fa'abuhu, bapak dia siapa? Bapak dia Zubair bin Awam, Hawariyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa awwal man salla sayfan fil Islam wa ahadul asharah al-mubashsharin bil jannah. Bapak dia bernama Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Awam ni tuan-tuan seorang sahabat yang mula-mula menguruskan pedang dan mempertahankan Nabi ketika umurnya 12 tahun. Orang dulu umur 12 tahun dah berani nak pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita 12 tahun kecil je, boleh hidup. Budak kecil. Kan? Orang 12 tahun kerja apa? Main handphone. Main handphone bukan 12 tahun. Beranak-beranak kepada main handphone. Kan beranak-beranak keluar-keluar handphone-handphone jadi keluar. Satu set. Jadi bapak dia bernama Zubair bin Awam. Ketika berumur 12 tahun, bapak dia dah menguruskan pedang nak mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Zubair bin Awam ini salah seorang sahabat yang dijanjikan Nabi confirm masuk syurga. Dia ada 10 orang sahabat yang confirm masuk syurga, antaranya ialah Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala. Siapa mak dia? Mak kepada Urwah ni siapa? Abba Ummuhu. Adapun ibu dia bernama Asma bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhumah. Ibu dia bernama Asma bintu Abi Bakr.
Dan tuan-tuan baca sirah Nabi tentang hijrah Nabi, tuan-tuan tahulah siapa dia Asma ni. Asma ni budak perempuan yang memainkan peranan yang ambil dulu. Orang dulu apa? Orang dulu ni dia ada pakai tali pinggang tau. Bukan tali pinggang macam kita ni, kain. Kain tu diikat pinggang dia. Dia buka kain tu, dia kerat dua, dia belah dua. Sebelah dia buat ikat pinggang, sebelah lagi dia buat ikat makanan untuk dihantar dekat gua tempat Nabi menyuruh, dekat gua Sur. Nabi dengan Abu Bakar dan bapa dia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itulah kerja Asma, pergi hantar makanan selama 3 hari. Dan bila Abu Jahal tanya dekat Asma, mana bapa kau, mana Abu Bakar, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asma kata aku tak tahu. Maka masa itulah Abu Jahal menampuk ke Asma binti Abu Bakar al-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Asma ni berkahwin dengan Zubair bin Awam. Dalam cerita sejarah Nabi, bila dia berdua-dua berkahwin, lepas tu berhijrah ke Madinah, baby pertama yang dilahirkan di kalangan orang Muhajirin ialah daripada Asma binti Abu Bakar al-Siddiq. Dapat anak suruh nama Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Itu mak dia, Asma bintu Abi Bakar al-Siddiq. Ada pun atuk dia, atuk kepada Urwah bin Az-Zubair. Siapa nama atuk dia? Abu Bakar al-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kenal Abu Bakar? Dik, kenal? Sayyidina Abu Bakar kenal? Kenal? Siapa dia? Siapa? Sahabat Nabi. Tak tahu sahabat Nabi. Rokit lah kan, bila pun tak tahu. Jadi Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq atuk kepada Urwah bin Az-Zubair. Nenek ni siapa pula? Nenek kepada Urwah siapa? Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah ni makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khalatuhu, makcik kepada Urwah ni siapa makcik dia? Dia panggil makcik dia lah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan ni keturunan yang amat mulia daripada bapa dia, mak dia, atuk dia, nenek dia, makcik dia, semua keturunan orang yang hebat dan mulia. Walika yuhaqqiqu Urwah niyyatahu allati tamaddaha 'ala Allah 'inda al-Ka'bah al-Musharrafah. Urwah ni tuan-tuan, apabila dia dah bercita-cita berangan-angan depan Kaabah tu, yang yang kita cerita dah tadi tu kan, dia seorang dia nak jadi orang alim. Macam mana cara nak jadi orang alim? Adakah dengan doa macam tu terus jadi alim? Tak boleh. Akan ba'ala talab al-ilm wa qata'a lahu. Ruah ni belajar betul-betul. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, orang kata doa depan Kaabah ni makbul. Memanglah makbul. Tapi kau kena usaha. Bukan kau doa, kau tak usaha, tak makbulnya. Kecuali kalau kau doa tepi restoran makbul tu lain cerita. Dia mamah tu kan, kurang dapat juga makan nasi ke apa. Tapi kalau depan Kaabah, kalau kau nak doa contoh, ya Allah, aku nak alim, ya Allah. Kau doa, doa balik belajar betul-betul, insyaAllah alim. Ada ingat tu masa dah di Mekah tahun 2008, antara doa aku, malaikat cerita ni pecah rahsia pula kan. Banyaklah doa, tapi tu mesti dah umum dulu tu kan. Dua doa. Yang pertama nak kahwin. Lepas tu umur saya 25. Ya Allah pun nak kahwin, ya Allah. Doa apa khabar? Yang kedua, masa tu nak final exam belajar kat syariah. Mak dah warning, mak kata kau kalau tak dapat mumtaz, mumtaz ni cemerlang. Kau jangan bergangan nak kahwin. Alhamdulillah, dia macam. Jadi ya Allah bagilah aku mumtaz, ya Allah kan? Tapi bila kita doa tu bukan kau boleh doa, kau balik menganga, tak belajar, tak biasa, tak mengapal, tak berhubung, mana boleh. Balik, belajar, mengapal, buat berhubung. Allah makbulkan, dulu dapat, cemerlang pun dapat, bini pun dapat, snack down. Rezeki benda ramai. Jadi kita doa, tak kena usaha. Contoh doa depan khabar, ya Allah, aku ni macam mana, dah bisnes tak jadi, tak kaya-kaya. Doa lah, balik, kau usaha lah. Jangan kau balik kau ngang, makan ngang je dapat, nanti kaya je lah kau.
Itu pun untuk anak bini, tapi tak urus dengan cik bini. Kau mana boleh? Oh, kahwin lagi bini. Oh, ya Allah, lama kahwin tak ada anak. Doa-doa. Projek-projek. Kita tak payah projek lagi, kita doa sajalah. Kalau tak kau, dapat juga anak. Dapatlah anak kucing, anak tegak, anak jari, anak kucing, anak kunci. Okey. Jadi, buah-buah ni, bila dia berdoa kepada Allah, dia kata, aku nak jadi orang alim, dia belajar sungguh. Akabba ala talabil ilmi, belajar betul-betul. Wa qata'a lahu, qata'a dengan mana? Dia putuskan dirinya dengan hubungan luar sebab untuk mempelajari agama. Wa qtalaba al-baqiyata al-baqiyah min sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengambil peluang dengan saki-baki para sahabat yang masih hidup untuk dia belajar dengan mereka. Fa tafiqa ya ummu buyutahum, dia belajar ke rumah para sahabat, pergi ke rumah tu guru. Orang dulu belajar macam tu, pergi rumah tu guru tu dapat ilmu. Kita akhir zaman ni tu guru datang surau, tak ada orang. Contoh bukan surau kat sini, ini surau pula-pula Ledek Marif sana. Lepas tu kita akhir zaman ni dapat ilmu juga. Sebab orang dulu dia nak cari ilmu, dia macam orang bodoh macam mana dah berulang alim. Sebab usaha pergi rumah tu guru, cari tu guru, baru dapat ilmu. Macam Ustaz Zahar kan, Ustaz terus. Dia dulu rokas. Tapi dia bersungguh belajar 12 tahun bertalaki kitab dengan tu guru, tu guru bodoh. Akhirnya dia orang alim. Ya. Jadi ulama tu kata al-malu yuras, innal mala yuras walakin walakin al-ilma la yuras. Harta boleh diwarisi, tapi ilmu tak boleh diwarisi. Kita kalau kaya, kan kita ni kaya, kita ada harta berapa? 2.6 bilion contoh. Kan? Kita mati, dapatkan anak bini kita. Tapi kalau kita ni alim, tok guru, tok guru hebat alim, masya Allah, hadis Bukhari, hadis Muslim, hafal Quran 30 juzuk, semua ilmu kita kuasai, tapi anak-anak tak pernah belajar. Kau ingat kau mati boleh dapat macam tu ilmu dekat anak-anak? Mana boleh macam tu? Tak dapat. Anak-anak dia kata tak apa, tak payah belajar, bapak aku tok guru dah. Angah kau, kena belajar tu tak? Yang boleh wali-wali macam tu je ilmu saka tu tak? Ilmu saka. Tahu ilmu saka? Tahu? Tahu? Kalau bapak kau belan tuaya, kalau bapak kau belan tuaya, dia nak mati, katakan kau, Allah dah mati, abang wariskan saka abang dekat kau. Dapatlah. Hari tu boleh masuk raya, dapat lampin, boleh dalam rumah malam, dapat limah, kan? Hari tu boleh. Tapi ilmu agama tak boleh. Ingat boleh mengata-kata macam tu. Tak alih dia kita dengan cakap banyak lah. Sebab tu antara masalah sekolah-sekolah bodoh yang mati ni, bila tok guru tu mati, anak-anak dia tak meneruskan. Dia anak tak belajar, malas belajar, akhir tutup sekolah bodoh tu. Padahal bapak dia alim, ini berlaku. Okey, jadi belajar, belajar betul-betul. Imam Malik mencari ilmu, belajar dengan tok guru dia. Sehingga khalifah kata dekat Imam Malik, kalau tak sahabat lah, dia kata Imam Malik, wahai Imam, tolong datang ke istana, mengajar anak aku dekat istana. Dia minta Imam Malik datang mengajar ke istana. Apa kata Imam Malik? Al-ilmu yukta wala ya'ti. Kau nak alim, kau kena cari ilmu, kan ilmu cari kau. Dia kata macam tu dekat khalifah. Kalau kau nak anak kau alim, dia datang cari, bukan ilmu cari dia. Eh kau, kalau kita lah orang panggil ngajar istana, oh kebak semangkuk, kan? Banyak istana je. Oh lah, masyuk. Masyuk je. Dia tak tahu berkat, dia tak berkat rezeki, dia tak tahu macam mana. Dia kira duit je. Dia kepala otak kita akhir zaman. Al-fulus fi dunia wal-mabus fi dunia. Faham ni? Tak faham. Tak, okey lah kan, daripada kelepak keluar kan, daripada keluar kan, okey lah. Jadi Imam Malik cakap dekat raja,
idama al-ilmu yati wala yu'ta. Kau nak cari ilmu pun datang, bukan ilmu cari kau. Okeylah kalau macam tu. Lalu Raja Arab supaya nanti kalau Imam Malik mengajar dalam masjid, kena sediakan contohlah apa benda tu, tempat duduk raja ni kan, tak kira karpet warna kuning ke warna pink ke warna apa ke, ini khusus untuk anak raja. Orang awam tak boleh duduk di VIP ni kan, ada macam tu. Budak-budak tu belakang yang memekak depan, contoh kan. Jadi anak dia datang nak duduk ada tempat macam tu, tak payah Imam Malik kata, siapa datang belajar dengan aku, tak ada beza anak raja ke, anak menteri ke, anak bangla ke, anak negro ke, itulah baru dapat ilmu. Kita tak kadang kita belajar nak macam tu, nak style-style orang kata. Okeylah. Jadi Urwah bin Malik belajar dengan para sahabat, antara dengan Ali bin Abi Talib, Abu Rahman bin Auf, Zaid bin Thabit, Abu Ayyub al-Ansari, Usamah bin Zaid, Sa'id bin Zaid, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Uqbah bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa akhadha kathiran an khalatihi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan antara yang tok guru paling rapat dengan dia, makcik dia sendiri Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hatta wada ahad al-fuqaha al-Madinah as-sab'ah alladhina yaftahu ilayhim al-muslimun fi dinihim. Adik bin Urwah ni belajar sehinggalah diberi gelaran antara 7 orang yang paling adik di Madinah. Waktu nak belajar ni kena sabar. Imam Syafi'i kata apa? Akhi lan tanal al-ilma illa bi sittatin: zaka'in wa irsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyari ustazin wa turi zaman. Imam Syafi'i kata kau takkan dapat ilmu kecuali ada 7 syarat. Yang pertama, zaka'in, kena cerdik. Kita nak hantar anak kita kan juga apa, kena yang hantar cerdik-cerdik, kena ada bodoh-bodoh. Tapi tak, orang anggap agama ni second hand, dia sedap tak ada hand langsung. Gagal juga apa? Gagal juga apa? Lain macam. Kalau contohlah, contohlah bukan macam-macam kawasan ni, tapi kalau kena, nasiblah. Kita ni nak Cik Nan tu dapatlah suami, adalah suami Muhammad kat semua ni muka. Okeylah. Dia kerja mana? Muhammad ni murah anak kita. Itulah nak kami ni lah gitu tadi. Nak dia kerja mana? Kerja sendiri je makcik. Oh, kerja sendiri. Yelah makcik tahu lah kerja sendiri tu kerja apa. Adalah sikit-sikit. Yelah sikit-sikit tu apa? Alah tu apa? Alah ngajar Quran. Ngajar Quran? Cancel terus. Betul tak? Tak ini buat benda tu. Betul apa? Ngajar Quran. Ngajar Quran mana ada kira SP. Kan tak ada slip gaji, nak buat loan rumah tak lepas, nak beli kereta tak dapat nak tolong, tak ada masa lepas. Ini kepala otak orang-orang ni. Kau faham apa saya kata? Faham? Tak faham? Kau faham kepala otak je? Jadi, kita ni kadang-kadang bawa agama kita buat second hand. Imam Syafi'i kata hantar anak yang cerdik zakain, jangan hantar anak yang kadang anak pun tak ada sengih sebelah pun hantar agama. Kan anak pun tu layak hantar dekat apa, tajuk rambutan pun dicek tu tak hantar agama. Yang kedua, hirsin, belajar ni kena bersyukur, jangan main-main. Tak boleh belajar main-main, kena belajar betul-betul. Jadi kalau masuk sekolah agama, masuk tak hafiz, kena ngapa betul-betul. Nak masuk tak hafiz tak? Saya dah masuk dah. Insaf. Bagus. Belajar betul-betul, rajin-rajin. Ustaz tu pesan kau ni lah. Kan, saya pun 8 tahun. Berapa? 9. 9 tahun? Bahai badan. Tumpang. Makan aku. 8. Kau makan apa ke rumah? Makan jeda ayam.
ustaz tu pesan kurang lah. Tak tahu benda melompong je. Tak tahu apa benda masa depan kita. Mak kata aku surah kepada Allah Ta'ala. Mak tu masa hantar dengan juga apa. Mak kata aku surah kepada Allah. Tak ada berjadilah kau. Alhamdulillah, jadilah ustaz. Kan? Jadi, belajar tu kena bersungguh. Wastibarin, kena sabar. Sebab belajar agama ni susah. Letih, kena ghafal, kena pulang. Imam Syafi'i kata, zaka'in, wakasin wastibarin, wabulwatin. Bulwah ni kena ada duit, kena ada belajar. Jangan berkira buat agama. Kadang orang berkira, ustaz ngajar tuition Quran, berapa ustaz ngajar Quran ni nak bayar berapa? Ustaz pula warna. Tak apalah, ni kena ikhlas je. Ustaz tak sebuah malu. Alah ustaz jangan nak banyak cakap lah ikhlas tu apa. Tak apa, ikhlas je. Betul ustaz ikhlas? Tak ikhlas. Ikhlas kalau macam sebaik singgit je lah. Lollipop tak lepas tuan tak. Lollipop. Ini tu kampungnya. Agak-agak lah ustaz tu malu lah. Kita ni kalau bangku gabung begini. Kalau bab tuition, matematik ke, sains ke, BI ke, benda ke. Okey, boleh bayar mahal-mahal. 200, 300 tak ada halnya. Tiba-tiba bab Al-Quran, bab agama, ikhlas dah lah. Ikhlas tadi. Bukan kata satu makan apa? Makan friskies apa? Contohlah kamu. Friskies pun mahal tu. Wa gulghatin. Wa irsyadi ustazin. Lepas tu syarat belajar ni kena ada orang yang mengajar kita. Jangan belajar tak ada guru. Kalau belajar tak ada guru, guru kau setan. Kena ada orang yang mengajar. Kena dengar elok, baru dapat ilmu. Kemudian syarat yang terakhir apa kata Imam Syafi'i, waktu zaman panjang masa. Tak boleh belajar sekejap-sekejap. Jadi kalau masuk tahfiz Quran, berapa lama nak hafal Quran? 3 tahun? 4 tahun? Lagi lama lagi bagus. Tahu tak? Pelajar terbaik hafalan Quran dekat Malaysia. Berapa lama dia hafal Quran? Tak sampai 6 ke 7 tahun. Paling kalau kita berapa lama paling bagus. Kalau berapa kejap ni dia tak ada sangat. Dekat-dekat hilang. Hidup berapa biar lama. Belajar pun biar lama. Kan budak zaman sekarang belajar BE 4 tahun. Lepas tu dah mengajar. BE 4 tahun benda. Tak ada apa. BE 4 tahun kau masuk universiti. Faham ke tidak aku pun tak tahu. Kena belajar betul-betul. Ulama pun belajar 12 tahun, 20 tahun baru jadi alim. Kalau belajar celup-celup, tak ke mana kita. Okay, jadi syarik Imam Syafi'i kata, wabul ghatin panjang masa. Jadi ada terpaksa berhentilah sebab ada satu lagi program dekat Setayam. Sekarang terdahulu, insyaAllah pada kemurahan lagi jumpa kuliah subuh nanti insyaAllah. Sama baik cerita ni. Aku lupa oleh hadha wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala.